Mestilah saya doakan. Saya nak tengok abang kahwin. Acik tidur dalam kereta je. Pasal abang suspek lepas raya. Selamat datang ke channel EE Media Malaya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam adik. Ya. Yeah. Ya, awak-awak kat mana, dek? Dekat rumah. Dekat rumah, baru lai. Ha? Baru lai kat rumah. Baru lai apa? Oh, baru lai. Baru lai ke? Ya, dengar kata akak sekarang hati berbunga-bunga. Ya, Acap. Acap, boleh tak tanya soalan lain? Ha, okeylah, soalan lain lah, soalan lain lah. Akak duk packing-packing apa tu? Sambal. Jap, jap, jap. Orang tua mana ni? Hari ni, hari ke 12 kami couple. Ya Allah. Acap, hari-hari masuk M-Star je akak. Akak tak nak masuk dah. Akak jaga-jaga kain tu jangan telak-telak sangat. Ada kain kat dalam lah. Oh, orang bawah ni tu ngap je. Tak, dia dah lah. Oh tu lah, akak macam mana perasaan bercinta dengan orang tua? Tak nak lah cerita nanti kan masuk M-Star lagi kan. Alah, mana tahu hari ni masuk harakah pula ke? Aduh, rahsia. Oh, macam mana? Saya pergi umrah tiba-tiba balik dengan kata dah bercinta balik. Terkejut saya. Mungkin doa kau di sana lah tu. Tak ada Abang Rik. Saya tak doa langsung kat Abang Rik. Hantu kau. Saya kata bukan doa saya tu. Sebab saya kata nama Abang Rik tak ada. Tapi kawan-kawan ada lah. Kawan-kawan apa? Itu bungkus apa kak? Sambal. Dari pagi, dari petang tadi. Oh, lakunya bisnes. Okey, okey lah. Boleh lah. Hidup. Boleh lah. Cari duit kahwin. Cari apa? Duit kahwin? Haa. Nak kahwin? Oi. Acap pergi umrah tu ikut agent ke? Ni anak aku yang first. Zira. Okey. Tak payahlah kenalkan kat saya. Tak ada. Aku nak kenalkan kau je dengan viewer kau. Bukan kau tak buat apa. Oh. Nak kenalkan kat saya. Ni anak dengan Adira ke? Dah tirit. Bukan. Ni dengan yang first batch. Yang first. Berapa banyak bini syuk dia ni? Kerja kahwin je kerjanya. Aku ingat dua je, tiga rupa je. Yang tu anak dengan bini first. Yes. Umur berapa? 25. Oh. Dahsyat, berapa banyak anak Datuk Rik ni? Ha, kalau yang rasmi ke yang tak rasmi? Ay, ada yang tak rasmi. Wah, you shoot. Dia mana? Oh, tapi okey lah. Semua baik-baik macam ni okey lah. Jarang jumpa kan. Ha, ni boleh pergi rumah mak sana, pergi rumah mak sini. Okey. Dia mak-mak okey. Yang problem kat bapak je. Dia baik dengan mami dia bagi anak. Oh, lama tak tengok Abang Rik. Kau tak nak naik aku, kau naik perempuan je. Mana ada, Abang Rik sibuk bercinta je. Saya tengok, buka TikTok je pasal Abang Rik bercinta. Buka TikTok je Abang Rik bercinta. Anjing pula dah. Habis, yang ini je nak aku. Macam mana boleh dapat balik Abang Rik? Macam mana boleh bercinta balik? Tak, dia macam ni. Ha. Ibarat dia macam... Macam kereta lah. Okay. Ha. Kereta ni, aku dah jual. Ha. Dah jual kat used car. Tiba-tiba, aku lalu balik used car tu, aku nampak kereta tu. Mana kereta berkenan tu? Berkenan balik. Ha, kereta tu macam, tak laku pula ni kereta ni kan? Oh, kiranya Adira tak laku, okey? Damn! Tak, apa kereta. Aku cakap kereta. Tapi kan Abang Red masukkan Adira kereta tu. Kau janganlah cepat dulu. Sabarlah dulu. Ha, ya? Ha, lepas tu kau tengok kereta ni macam aku kenal kereta ni kan? Ha, memanglah kenal dah pernah bersama dulu. Aku pernah kan? Aku fikir daripada aku beli kereta lain pun takut rosak juga kereta ni. Aku tahu dia punya kondisi. Dah tahu dah nak godek macam mana steering apa. Yeah, aku tahu lah macam mana kan. Biarpun kereta ni kadang tak laju, 3 silinder. apa yang tak laju? Kereta dah makan minyak hitam. Oh. Enjin dah kena gebok. Dah. Jadi aku tahu tak apalah aku pakai 18-an kan. Kereta tu pun tak mengajuk dia nak balik kat tuan dia ya. Ah, tapi kalau pergi Greek lepaslah aku tengok. Ah, tembaklah hantar dia pun tak nak.
kena standby minyak hitam lah. Kena top up sikit. Lalu kita tahu dah kan rentak dia kan. Tapi Abang Arif kena jaga kereta ni jenis dia cepat panas. Ah, dia kalau silap start button dia panas cepat tu, kena jaga. Aku tengok lah kalau kena tukar enjin nanti kan aku jual lah, ambil yang baru. Eh, baru sekarang ni down payment zero tau. Dia main ibarat dia Abang Arif macam cerai kahwin tu benda normal. Ha? Cerai kahwin tu benda normal. Ah, bukan. Habis dah kata dah beli jual kan perumpamaan dia tu. Ah, kalau kita rosak sangat kita track in lah. Habis nak kata Adira dah rosak dah. Eh, belum lagi. Habis tadi kalau dah rosak nak train, dia buat macam tu je. Macam mana ni? Ambil lah yang baru. Sekarang ni kan baru zero no payment. Ya Allah. Kau besok masuk M-Star lah. Kau tengok lah. Ni, Ami. Dia kata yang baru zero no payment. Dia punya hutang pun tak settle lagi. Nak tambah hutang lagi. Aduh. Pasal. Nak sibuk tambah lagi hutang. Kau tahu dia bulan-bulan berapa ribu pula. Tahu tak apa. Kawan sikit Bang Red. Eh? Jap. Macam mana keadaan kau pergi sana jap? Seronok. Abang tak pernah pergi jap. Seronok bang. Seronok bang. Abang akan rasa tenang bang. Macam abang ni kan selalu tak tenang kan. Abang kena pergi bang. Doa-doa kalau abang pergi sana. Abang tak boleh lepas. Intervensi tak lepas lagi. Asal abang apa? Piti-pitian sangkut. Lebih kurang macam itulah. Dia lagi hebat daripada piti. Abang ni kena belajar tak nak bayar lah. Aduh. Dia tak belajar, Cap. Wah, Abang Arif tak pernah belajar? Sekolah lain. Ha, itu abang pasal tak pernah sekolah. Masalahnya abang tak belajar, PTPN pun kerja abang. Dia pelik ni. Kalau Abang Arif tak pernah belajar, maksudnya Abang Arif tak kerja mengeja. Jadi siapa yang ajar anak-anak Abang Arif mengeja? Abang Arif. Abang Arif. Ha? Anak Abang Arif berapa? Hari tu saya tengok. Hari tu ada seorang perempuan yang waktu jual tudung tu. Tu anak siapa? Anak saya. Memanglah anak Abang Arif. Anak Abang Arif dengan siapa? Dengan Kak Pila. Oh, dengan Adira 4. Dengan Adira 4. Kak Pila? Dengan Kak Pila 4. Ui, dahsyat tu ni. Lagi? Sebelum tu abang ada seorang lagi. Berapa itu? Itu 2. Yang ni nombor 1. Ni anak first. Ha. Oh, 10 anak. Itu kalau ikut kan 11. Satu dah simpan? Ha. Meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Abang Arif baru 40 lebih anak dah 10. Itulah abang rasa abang ingatkan nak kahwin yang muda-muda sikit nak tambah lagi. Ya Allah Abang Arif, larat lagi Abang Arif punya gebok tu eh. Bolehlah. Pasal abang jaga pada beli-beli mula-mula dulu. Uish. Anak Abang Arif 10 bukan macam biasa siut. Rezeki lah, seronok lah anak ramai ni. Betul lah Abang Arif, nanti Abang Arif macam dah kena stroke ke apa. Ada tolong tolak. Nah, yelah tak ada menyusahkan kau. Tak apa lah Abang Arif, kalau nanti Abang Arif dah tua kan, anak-anak bini tak nak jaga, saya jaga Abang Arif, saya je cebok Abang Arif. Kau nak tempat aku dalam bilik kucing kau tu. Payahlah. Kalau Abang Arif nak berak, nanti saya bubur loceng buat macam ni. Keting, keting, keting. Panggil. Oh, kalau rasa nak tukar pampers ke bagi tahu. Jap. Tak payah jap. Girlfriend aku ni dah boleh janda jaga aku. Dah boleh janda? Dah boleh jaga aku pekak. Oh. Mana girlfriend ni? Girlfriend 11 12 hari percintaan kami cap. Cinta lah macam mana 12 hari percintaan tu? Jangan, cap. Besok bang. Macam dia bang, aku nak sembangan ni. Macam-macam dugaan, macam-macam rintangan. Baru 12 hari bercinta dah ada dugaan. Ya, siap ada rajuk dan tangis. Ada merajuk, ada menangis. Yang tak tahan itu hari ke 8 ada percutian, percintaan. Cuti. Cuti mana? Cuti bercinta. Oh, dah break lah, putus lah. Tak, cuti. Ai, bercinta boleh cuti. Itu yang special dia tu. Kau mana tahu? Saya mana tahu, saya tak pernah bercinta time tua. Kakak dah balik. Macam inilah nama dia percintaan. Kakak dah balik. Habis kan ni Abang Arif tidur dalam kereta lagi. Oi, anak Abang Arif ni. Baik sayang. Yang ni anak Abang Arif juga ni. Ha? Lelaki tu. Ini anak jiran. Baik dengan. Baik. Anak jiran. Abang Arif, sekarang ni astaghfirullah, lupa dah soalan saya. Kakak, hati-hati kak. Ada apa, Ji? Baik, kakak. I love you. Abang Arif,
Alah hai, tadi nak tanya. Aduh hai, kejap. Ha. Ah ni abang Rik bercinta 12 hari ni apa momen-momen yang paling best? Momen yang paling best. Adik abang hari okay? Hari pertama percintaan kami, kami dating di kedai tom yam. Puh, kedai tom yam. Yang mahal ni tu, girlfriend abang ni dia minta tom yam putih. Ha, lepas tu sampai tom yam pun hitam. Tom yam merah. Bukanlah. Tom yam merah. Tom yam merah. Lepas tu? Lepas tu kakak dia telefon. Ha. Tu hantar balik. Kacau kakak dia. Lagi tak ada ke macam pergi Genting Highland ke Cameron Highland ke? Tak sempat lagi. Tak sempat lagi. Belum. Abang, abang bukan apa. Abang risau. Genting tu sejuk. Bak kata Umi Aida takut ada jin toncet. Kau cakaplah dengan jin toncet ni, aku risau. Dengarlah kita dia cakap. Dengar saya jangan. Eh Ami, ni kalau ada kerja kosong, packaging macam penat je, tengok ada kerja kosong ke? Ami pun tengah kerja. Cari kerja kosong. Cap. Daripada pukul 5 cap, dia tolong aku packing. Ya, tengok. Tengok tadi. Ni packing apa? Sambal apa? Sambal. Bilis garing. Bilis garing Cik Noh. Abang, saya rasa lah sekarang ni abang dah tak payah collect dengan orang. Habis abang gerak sendiri. Tak, masalahnya nak buat barang ni semua mahal cap. Abang mana ada duit? Takkanlah. Dah kata bercinta, pinjamlah sikit modal. Abang tak. Eh bang, RM20,000 dah boleh berniaga lah bang. Daripada collect-collect tak orang ni, abang 100%. Abang takut nanti kalau abang pinjam dengan dia, abang punya maruah tergadai dengan dia jap. Abang tak nak. Oh, okey, macam tu abang pinjam dengan saya. Dengan saya. Abang, interest kau tinggi lah. Eh mana ada, interest saya rendah je bang. Kalau abang pinjam RM20,000, lambat bayar 1 bulan, dia double. Wah, nampak? Jadi hutang abang takkan pernah habis. Ha. Memang kau boleh pergi balik sebulan sekali lah kau pergi umrah. Ah, boleh balik lah, pergi balik. Tak ada lah bang. Bang, kita berniaga dua lah bang. Nak kita berniaga dua? Berniaga apa? Jual ni lah, apa-apa bang. Wih, tadi abang jual sambal. Ha. 1,500. Dalam kalau ikut kan 20 minit je abang habis. 1,500? Haa. Rezeki bang. Tu abang tahu rezeki apa sebab abang dah nak get back balik, nak bina rumah apa, ya apa, bina masjid. Alhamdulillah, tu je lah sebenarnya. Lepas tu janganlah kalau dah bina masjid nanti tiba-tiba abang viral pula. Abang Rid kelihatan dengan seorang wanita di kedai makan. Janganlah pula hilang balik rezeki tu kan, jadi 14 juta ajak lagi kan. Tak, yang kau jumpa kat masjid tu cantik tak? Jumpa kat masjid. Yang kau jumpa tengah makan tu, yang kau kata cerita viral tu, cantik tak? Itu contohnya bang. Apa Ami? Sebab Ami dah bercinta dengan Datuk Rik, kalau dia invite perempuan, saya akan marah dia. Sekejap. Lagi satu sekejap, kadang-kadang orang balik umrah ni, doa dia makbul. Kau doa lah kalau abang panjang jodoh ke, ada jodoh dengan girlfriend abang ni. Eh, doa lah abang. Takkanlah saya tak doakan abang. Mestilah saya doakan. Saya nak tengok abang kahwin. Acik tidur dalam kereta je. Pasal abang suspek lepas raya. Lepas raya ni? Yes. Lagi. Raya apa dah habis raya? Lagi. Ha? Raya apa dah habis raya dah ni? Lepas raya. Raya Cina? Raya Cina? Lepas raya nanti. Oh, tahun depan lah? Ha. Ui bang, lambat bang. Tak hidup, tak tidak nanti. Tak, abang sekarang ni proses nak mengenal hati budi dia dulu. Baru dia budi apa ni bang? Abang dah kenal lama dah bang. Kawin je lah cepat-cepat. Kalau nak tunggu tahun depan bang, silap-silap bang, tak sempat nanti bang. Kau janganlah doakan tu. Tapi bukan doa. Saya tahu abang ni air dah naik kepala. Ha, nak tunggu tahun depan bang. Ada gila tahun depan. Tahun ni lah. Tapi kalau sempat, abang nak panggil kau dengan viewer kau semua datang majlis abang. Ui, kayanya abang. Viewer saya dah dekat berapa belah. Abang dah berapa belah. Berapa ramai jemputan. Tak apa, datang je. Rezeki kalau tak ada makan, kita duduk sesembang je. Ui bang, abang buat kedui kau lupa. Datang daripada grid sembang saya saja. Mana mahu bang, butuk-butuk ayam masak merah bang. Bawa lah poklak. Buat apa?
Bawa potluck, potluck. Hai, dah pergi kedui abang, kami pula bawa bekal. Yelah, alah kunungi orang miskin, orang berhutang. Bang, orang miskin ramai juga kahwin bang. Elok je ada ikan masin, ada nasi, ada lauk kari. Takkan abang kami kena bawa bekal. Kalau bawa bekal, baik bercuti kat kampung je. Ah, nantilah abang kumpul-kumpulkan mana tahu ada nak sponsor. Eh, dengar-dengar. Eh, satu kali lagi tak payah. Dengar-dengar, ada Siti Nurhaliza nyanyi tau. Tengok tu. Siti Nurhaliza datang, kena bayar mahal bang. Alah, abang ada kabel. Kabel apa je bang? Abang dengan Ami pun abang takut-takut lagi lah kabel-kabel. Aduh. Bang, Siti Nurhaliza dia cakap assalamualaikum je dah berapa ribu kena bayar bang. Alah, mana tahu nanti kokok dia dengar dia kata. Alah, dia kata okey lah. Ha? Dia belanja abang tak payah Siti Nurhaliza, panggil Acap je nyanyi. Ya ke? Ha. Besar kesilapanku, besar lagi kesilapanmu. Badana kanari alasan menolaknya. Adira terima balik abang Rik yang dah lama ni. Terimalah orang tua ini. Suasana sepi ini menambahkan hening di dalam hatimu, mengadisi kamu biar di jiwamu aku telah tiada. Waktu ber... lupa lirik lah, Marik. Kenangan silam yang bertandang lalu ku biarkan. Datuk Rik menambahkan perasaan. Oh, tinggi syuk lagu Siti. Baik, Abang Rik. Abang Rik dah nak panggil Siti Nurhaliza. Satu lagu dah berapa ni? 10 lagu, 500 jalan. Tak. Aku nak minta jasa kau ni. Kau kan TikToker. Ha. Bila dia tahu kau datang. Abang Rik, okey. Abang Rik nak minta tolong saya. Saya nak minta tolong Abang Rik. Kita collab. Kita sweat tolong-menolong. Ha, boleh? Saya masuk TikTok Award TV3. Bila? Tahu. Tolonglah tunggu viewer. Semalam, tahu? Acap datang ke hari tu? Datang. Apa benda tu? Bella Astilah semua ada. TV3, dia macam anugerah juara lagu bintang paling popular. Tapi ni TikTok punya. Oh, ya. Kau masuk? Saya tercalon top 5 untuk live. Live later. Macam mana? Macam mana nak bagi kau menang? Oh, macam ni. Boleh ke pinjam kejap Adira, Kak Ami? Boleh? Takut jagi pakai-pakai jagi sampai invoice pula lah. Sekejap eh. Okay. Ni kan saya bang kan. Dekat sini ada link kat bio HS ni. Jom ramai-ramai kita buat nak. Okay. Kita buat. Apa okay macam tu? Dekat abang ada berapa view? 11,000. 10,900. Okay. 10,000 campur saya 16,000 dekat 20,000 lebih. Kalau ramai-ramai tolong. Bang, saya live dah 9 tahun bang. Bagilah saya pegang satu work sekali bang. Boleh. Jadi korang tekan link ni eh. Bila korang tekan, mana link? Ni link. Okay, link. Ni lah pengacara dia semua kan. Jananik apa semua. Uyul. Masuk TV bang, masuk TV. Uyul, sononya masuk TV. Abang pada kecil nak masuk TV tak dapat lah. Hari tu Ami jadi host jemputan Melodi. Inilah. Pasal ni? Ami ada lah nanti. Okay. Ami tak free time tu. Okay, jadi sekarang ni kita pergi dekat ACS lah. Ni pertandingan-pertandingan dia lah kan. Ha? Saya dekat ni bang, TikTok Live Creator of the Year atau top 6 ni, ramai-ramai saya tercalon. Dia ada bagi 25 undi. Jadi korang boleh tekan dekat klik here ni, buat tas. Buat boleh dapat 80, 100, buat percuma je bang, tak pakai duit pun. Senang je lah. Buat dia setiap hari tau, sampai 11 hari bulan. Bang, kalau ni atas pentas tu bang, kalau abang datang, saya lari-lari, saya cium kepala bang. Elang kau sembang apa tu, gua cakap aku pun tidak nanti. Tapi abang shampoo lah dulu. Okay. Lepas tu, ni. Lepas tu tekan lah je ni abang. Ya Barik. Bawa je ni Barik. Nampak ni. Dah. Bagilah semua kat saya. Free je. Macam tap screen juga lah. Tapi kenalah dapatkan. Ni ada 33 je. Habiskan kat ACS ni. Hari-hari tau. Kalau dah habis kan tunggu esok pula lah. Jom lah ramai-ramai buat. Okay geng. Baru nak tolong dia ACS. Terima kasih Ami. Ya. Nanti Ami akan. Selepas ni Ami pergi undi. Amin. Ya Allah terima kasih. Tak minta duit, minta undi je. Ya. Kami doakan kat Acap berjaya. Pasal Acap kena ambil tahun ni. Abang Rik, kalau saya pegang tu Abang Rik, saya akan pastikan Abang Rik pun pegang balik. Jangan takut. Tahun depan Abang pegang. Kau kena ambil tahun ni. Kalau kau kalah, tahun depan kau kalah dah. Tak.
Abang Red bagi saya pegang award tahun ni. Ha. Saya bagi Abang Red pegang tahun ni juga. Eh, pegang apa? Pegang kau punya award tu lah. Bukan award saya. Okay. Pegang ikatan cinta. Apa lambat Syuk Ami dia tak faham. Aduh. Dia dah tak ada plastik dah. Dia tak faham Syuk. Saya bagi Abang Red bercinta. Baliklah happy-happy. Dia dah tak ada Abang Red. Berik. Duduk kat atas budi. Okay, okay, okay. Apa benda? Bang. Bang. Abang kahwin tahun ni lah. Ya? Apa? Abang terima kasih yang dah vote. Berapa korang dapat vote guys? Kat ruang Abang Red ada ke yang vote saya? Ada, ada. 45. Guys, kalau buat video tu buat je nanti delete lah balik. Ah, nanti dapat poin lebih sikit. Orang tu kata dan undi acap, dan undi acap, Mbak. Terima kasih. 20,000 kita pegang. Azwan, terima kasih bagi gift. Saya sekarang ni fokus dekat poin tu je guys. Korang, lepas tu Abang Red boleh pakai handphone mak, abah, adik, akak, kawan. Kalau ada 4 handphone, pakailah 4-4 handphone. Percuma je. Ah, lepas tu panggil kawan-kawan ke kan. Puh, Abang Teddy lah, Abang Red. Macam sikit, Abang Red. Fikir tu. Aduh, macam paling. Okay, diorang vote saya kat sana, Abang Red. Terima kasih, Kak. Ui, ramai-ramai tekan Acak S. Habiskan kat Acak S. Vote tau. Abang Red, Abang Red jual topi itu dengan kata habis. Ada sikit, ya. Berapa? Eh, bukan habis tu. Kau tak nak beli, Fat pun ada beli lah. Bang, saya dekat Umrah, bang. Nak beli apanya, beg kuning pun tak ada. Oh, ya tak, ya. Ha, abang barang apa je saya tak beli. Abang nak saya tak pakai baju Abang Red, saya ada. Ha. Ya, ya. Ha, tapi dapat free lah, bukan beli. Abang bagi. Acap lagi, Amir, undi tau. Jangan risau. Oh, sorry. Eh, jangan, Abang Red, jangan marah. Huh? Tengah bercinta, mana boleh marah perempuan? Sorry. Kata tu cincin nanti dia tak nak balik kan? Ya. Dia tak nak lapar. Barik, sekarang ni tengah bercinta lembut. Lu dah kahwin, bro. Boleh naik sikit suara. Sorry, Ami, eh. Mana. Eh, kita tengah ni tau, packing tau. Nah, kibas lagi, kibas lagi. Siapa? Tak kisah saya makan apa kuih Bandung ni campur ngabuk pun tak apa. Okey bang, kita lawan PK bang. Ha, lawan sekali. Okey. Tengoklah berapa kali. Kalau kalah denda kena best, baru give the best bang. Kemon lah bro. Abang kemon, kemon. Sekejap lagi bila kalah, tak pandai menari lah, tak pandai itulah. Sekejap itu bini dia buat pula. Kau pergi umrah berapa lama? Abang dah pukul semua orang kat Malaysia ni dah. Belagak. Apa? Guys, sambil-sambil tu teruskan vote eh. Vote tu percuma je. Terima kasih yang sudi vote. Mintalah jasa baik. Izinkanlah 9 tahun perjalanan saya daripada 20 tahun tu. Dapat pegang. Benda tu bukan duit. Tapi dia ada sentimental value. Tahu pun. Betul-betul faham. Tahu pun. Kan bang kan? Itu yang mahal tu. Yang mahal tu bukan duit tapi kenangan. Sebab tu Abang Red tak boleh dengan perempuan lain. Sebab kenangan dia banyak. Dia tak boleh nak pergi orang lain. Dia nak buat kenangan baru susah. Jadi dia akan teringat kenangan dia dengan lama-lama. Itu dia bercinta balik tu. Betul tak bang? Tak, abang nak try yang baru lah. What? Nak try juga? Bang, saya panggil abang tak selesa lah. Kalau saya panggil lain boleh tak bang? Saya panggil ayah boleh? Cepatlah lawan. Okay. Kalah buat apa? Lawan tu. Kena bagi denda dulu. Kau sebut je lah. Colgate muka bang. Alah, setakat Colgate. Denda lah, separuh. Oh. Ui, dia kuat ke sebab dia berani ni lain macam apa? Kemon lah. Sebab dia tak tidur lagi. Alamak ni, ekon Adira. Adira lah dapat duit. Tak dapat duit. Ekon Adira kadang-kadang tak ada yang apa. Tapi ada lah. Kan view ramai. Okay. Guys, tapi orang tu ni suka main booster guys. Hari tu dia nak kalahkan saya. Rupanya daripada pukul 8 dia kumpul booster 20 shoot. Bam. Adira ni mana pernah main PK? Alah, orang yang sama. View pun ramai. Guys. View ramai apa? 10,000 je. Ui, abang. Belagak ke? Abang Rik biasalah 2-3 je. Tahu pun. Dia pakai ekor artis kan? Dah 10,000 kata sikit. Dia lah 2-3,000 je. Kalau banyak pun sebab Adira datang je. terima kasih yang masih voting. Thank you, teruskan voting. Terima kasih bagi bunga. Boleh tap screen tak guys eh? Abang nak masuk? Ada harapan masuk final? PK? Masuk PK final apa? Tu berdua tu? Saya tak tahu abang. Saya tak pernah join benda tu. Elite. PK Elite. Abang pergi eh? Oh. Agensi suruh? Abang agensi siapa? TikTok lah. Bang, saya pergi umrah itu mutawih ada pesan. Ha. Makan jangan cakap.
Patut kau partner dengan Abang Red. Sekejap. Minum dulu temikai tu. Terima kasih, guys. Oi, terima kasih, Vot 95. Ya Allah, terima kasih, Mama Sofia. Kalau ada anak, abang, akak, adik, pakai semua handphone, eh. Guys, kenapa Abang Red lagi jauh poin pada saya, kan? Kita 16,000 ni view betul ke? Come on lah, ini account Adira. Account Adira semua. Nak, nak cute. Gacor je. Cepat, guys. Mana fast auto tadi? Nak lama tak nampak lah, cute. Kita lipat dia, bang. Lipat dah cap, guys. Kita lipat fast. Terima kasih, Zeti. Oh, Zeti sudah tadi. Bang. I love you, Zeti. Zeti. Nanti family saya vote. Terima kasih, guys. Abang Red, saya memang dah 2 minggu tak live. Tapi... saya punya supporter masih ada. Kita nak masukkan muka Acap dengan Colgate. Oh, ni yang 10. Ini lah masa. Takut percakapan tu berbalik. Lagi kena kat diri sendiri. Tunggu. Kita lawan, guys. Kita lawan. Kita lama lah. Kita mute jap. Kita mute jap, guys. Lagi kita buka balik. Sekarang ni. Poin sama. Ambil jari tiap-tiap pin. Guys, habis tu kalau korang yang tak ada duit kan. Nak bagi gift, tak payah bagi gift, guys. Korang tolong saya vote dekat TikTok Award je. Ramai-ramai pergi kat TikTok Award, vote kat situ je, guys. Sekarang kita tap-tap screen, guys. Saya punya view ni betul ke? Okay, cantik kan? 12,000. Baik. Tekan lagi. Terima kasih tau yang vote-vote dekat TikTok Award tu. Tolong buat task tau. Supaya dapat banyak nak cute. Tolong bagi tahu suami, kawan-kawan. Tolonglah siapa-siapa yang boleh tolong. Tolonglah bantu saya, kan? Semoga ada harapan lah saya menang TikTok Award tu. Don, 75 vote. Terima kasih, Dam. Terima kasih. Terima kasih insan terpilih. Tak kuat lah Abang Red air sekarang ni. Tak ada booster. Terima kasih, Sam. Terima kasih, Farida. Nak cute. Farida Uja. Mohd Azwan. Itu dah. Saya bayar suka sudah mari. Itu kerja, aduk. Terima kasih, Muhammad. Ayah, Yumi, Acik. Terima kasih, Fah. Yes. Ding, 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 ding. Tapi guys, kita boleh menang. Terima kasih yang vote, eh. Tapi sekarang ni kita fokus sekejap kat BK boleh tak, guys? Ambil jari korang. Tap-tap screen. Cepatlah, guys. Kita kejarlah balik, guys. Ni tap-tap screen je, guys. Kita tap-tap screen je. Nampak? 15.5. 15.6. 15.7. 16. 17. Ui, terima kasih, Daus. Daus, terima kasih, Daus. Tap-tap tu, guys. Tap-tap. 18. 18. Kita kejar, guys. Kita kejar dengan tap-tap, guys. Guys. Kejar-kejar, tek-tek, laju-laju. Jangan berhenti, jangan berhenti. Kejar balik. 20, kejar balik. Terima kasih, Daos. Aduhai. Tengok lagi. Terima kasih, Dermasa. Comeback is real, Dermasa. Nick ada. Sampai. Abang Rik. Kacau buat Nick ni, ha? Abang Rik. Nah. 2 minggu saya bercuti. Abang Rik masih sama. 10. Aduh. Saya tak tukar yang 10 tu dalam kotak, eh? Maafkan saya, Bah. Saya tak pernah dahka dengan Abah. Tapi sebab ini fikir, Bah. Abah maafkan saya, Bah, ya. Abah, jangan simpan dalam hati, Bah. Sebab dalam perlawanan, perlawanan is perlawanan, Abah. Luar kita anak Abah. Tapi perlawanan tak kita perlawanan. Maafkan saya, Bah. Ampunkanlah dosa Acap. Daripada kecil kita kena, Abah. Abah tu. Masalahnya Abang tadi tak perasan akaun Adira ni. Abah, benda dah sebut lama dah, Abah. Ambil Colgate dengan saya lag dekat sini, Abah. Janganlah buang masa. Kali kedua lah lawan. Barulah ngam. Boleh, bang. Satu game, satu punishment. Satu game, menang satu.
Drop. Oh, mana ada satu je satu mana ni. Kemal lah Farid tengok. Tadi kata dah gentle. Cepatlah Farid. Tak ada. Aku tak tahu ni apa Adira punya account. Mana boleh Farid, orang dah bagi gigi mahal tu Farid. Kita buat dulu, sekejap lagi kita buat game kedua. Alah sini je. Ayo. Ambil ambil kokek meh. Janganlah pergilah. Ini tak lah. Alah rumah awak, malulah saya. Abang Arif pergilah, ambil saya jaga kau Abang Arif, tak apa. Abang Arif pergi je, saya tunggu. Oh, ya nama air kau dah nak nak ni. Malang kerja lah. Abang Arif pergi je, tak apa, saya jaga kau, pergi je, saya okey je. Kesian dia letih. Abang Arif pergilah, saya tunggu. Pergilah. Nick masuk cepat kau, last kopek. Nasib lah, Abang Arif pergi. Abah cepat lah, Abah. Itulah tu, dia pergi ambil. Okey. Guys, sampai-sampai tu jangan lupa vote dekat TikTok Award. Eh, mana Jimmy? Eh, Nek Z, thank you tu. Dengan pilot darat. Kejut aku tak dah kalah tadi. Abang Rik, lagi game kedua nak buat denda apa pula? Denda yang kedua. Gelak seminit. Aku punya punishment senang je. Masak. Okay, game kedua kita sama. Dua-dua gelak seminit. Gelak seminit. Ambil ni. Kalau selaku yang victory ni ada lebih kurang satu minit tu, kita ikut time tu. Okay, sekarang ni tunggu punishment settle dulu baru kita buat punishment kedua. Aku dah lah kau mau orang nak pakai Colgate. Tadi dah accept. Kita cakap okay. Aku 2 minggu kau tak ada, aku dah tie by satu TikTok Malaysia semua dah kalah. Tiba-tiba tak boleh. Tak, aku baru teringat. Ni kau nak apa ni? Ni kau nak Dira. Mana pernah main PK ni? Okey. Terparuh muka je bang. Bawa hidung sampai sini. Rambut cuy, gacor, tengku dah. Letak air dalam mulut jangan ketawa. Payah, saya tak tahu kelemahan Barik lagi nak boleh gelak. Dan vote 25. Terima kasih Arif. Lama je bang dia orang ambil Colgate. Sabarlah. Okey. Tapi abang makin kurus bang eh. Mana? Dia buat tak dengar shoot. Apa tak? Aku sayang. Thank you. Tak apa. Aduh, sebelah eh. Baru je, baru. Terima kasih buat Wazif. Guys, tolong buat semua task yang dia suruh tu. Nanti delete dah balik. Sini ke? Sini. Korang buat boleh je boleh. Yang like, share, buat video tu. Lepas tu nanti kau tak nak, delete je balik. Boleh je. Dekat bio saya ada link, boleh vote cik Acak eh. Macam nak share misai lah bang. Abang tak nak share misai ke bang? Itulah aku punya pemanis. Kau mana tahu? Itu yang Ami jatuh cinta. Okay, round kedua. Confirm nak gelak seminit je. Kita buat lagi kelakar-kelakar. Gelak seminit. Sedap kau. Okay, kalah gelak seminit eh. Seminit. Okey. Okey, tak apa. Buat dulu. Betul-betul buat dulu. Saya pun last minute menang tadi. Saya dah takut dah. Saya mute dulu lah. Guys, tadi kita tak tinggal. Tak. Tolong Ami tu. Okey. Guys, first time aku vote orang. Terima kasih guys. Saya ajar korang sekejap eh. Cepat sahabat. Kita tak boleh. Saya ajar korang cara vote kejap lah. Sambil-sambil tu. Dekat sini, ni bio saya nampak ni ada link. Tekan link. TikTok Award. Saya dekat live creator guys. Ni saya guys. Dia akan bagi 25. Tapi kalau korang klik ye ni, dia akan bagi lebih lah. Buat task dia ni lah. Ni. Video ni buat je dapat 15. Nanti delete lah balik. Like, lepas tu follow. Dapat banyak guys. Tolong guys eh. Terima kasih guys. Sekarang kita fokus fikir balik. Come on, elok-elok korang. Yes. Sahabat, tolong menang kali ni. Yes. Mega. Menang 2 game tak ada ni. Ni lari sini ni. Terima kasih dah vote. Terima kasih. Mina, thank you. Kalau kau ada adik, pinjamlah kejap handphone kau orang macam suami. Bang, pinjam handphone je undi acak. Adik, akak, mak, pakai handphone tu vote tolonglah. Tolonglah eh. Suami guys, dia tak yalah geng, betul lah. Come on geng. Kita habiskan dia punya win tu guys. Kita habiskan dia punya win tu. Tak faham. Saya aja akan nak buat nanti. Terima kasih. Cepat geng. Terima kasih Acik. Terima kasih Acik Idin. Terima kasih sahabat. Kita punya tek-tek tak boleh tinggal dia eh. Kalau lah view saya macam dulu 20,000 tu. Sedap guys. Terima kasih Mak Slip. Hari-hari guys. Esok dah vote 200 Ina. Terima kasih Ina.
Berapa banyak handphone share tu copy link je guys. Ha. Korang yang share tu tak payah pergi share betul-betul pun. Copy link dah boleh lah dapat point. Copy link tekan. Copy link dapat 15. Tolonglah guna seberapa banyak handphone yang korang ada. Dan wawarkanlah video ni, undian ni. Oh, Tok send gift dari account Tok. Saya dah lama tak lah guys. Kalau Nek Z ada ni, alhamdulillah guys. Dia je lah yang tinggal. Saya tak tahulah dia ni orang mana, kerja apa. Ha, dia selalu tolong saya dengan Ryan Baling lah. Tapi kalau saya nak lawan Ryan Baling, ada dia saya takkan lawan. Sebab saya dengan Ryan Baling ni, ibarat Ryan Baling tu anak bongsu guys. Saya abang dia. Jadi kalau abang lawan dengan adik, Nek Z akan lebih kepada adik. Jadi saya kena play safe guys. Kalau bukan Ryan Baling, sama saya langgar guys. Terima kasih. Sabar. Kita tengok Datuk Red gelak semenet macam mana guys. Tap tap screen. Yang bagi bunga terima kasih Mimi Kacang. Mimi terima kasih Mimi. 8K geng. Tap tap geng, tap geng, tap geng, tap geng. 70. Terima kasih 70 vote. Okey. Cepat. Okey, cepat geng. Cepat geng. 13K view dia tak ada beza-beza dah. Tadi kita 10,000 je. Tak ada masalah. Terima kasih. Saya pernah view saya berapa ribu. Ah tu. Awan dah, dia main awan tutup atap. Guys, sekarang ni dia betul-betul nak menang guys. Pilot darat semalam banyak tolong. Terima kasih pilot darat eh. Terima kasih Raj, Baby Arwin. Terima kasih. Saya tak nak dah live main ML guys. Nanti macam tadi view berat gila guys. 45 saat guys. Oi, ni bahaya ni. Alah, Nuyu bagi awal Nuyu. Kalau patut bagi 20 terakhir. Ni dia orang tahu point kita. Aduh mak. Nampak balik dah point. Kalau Nuyu bagi 50. Aduh, dia orang tahu kita beza sikit ni. Oh masalah, aduh. 30 sikit je. Oh yo, tunggu sikit je geng. Sikit je geng, tak jauh geng. Geng tak jauh geng. Sekarang. Oh terima kasih Tia. Geng tak jauh geng. Sahabat. Terima kasih Wan. Sahabat. 15. Siapa? Jauh guys. Terima kasih. Aduh. Ada masa. Geng, 10. Ada masa. Terima kasih. Tia, terima kasih sahabat. Aduh. Ui, pilot darat. Terima kasih. Terima kasih. Nek Z, apa yang takut? Sudah ku cerita. Dekatlah dirimu. Alah, Nezi ni. Aku nak kena pergi tidur. Abarit, gelak satu minit Abarit. Terima kasih Pak Depi, Nezi semua. Siapa pilot darat Nezi, Nuyu dah masa daun. Nak tidurlah. Terima kasih. Macam mana Abarit? Ah, tunjuklah gelak satu minit tu macam mana. Ah, sampai 1.5. Sampai 1.5? Ni minit ni. Oh, tunggu dia turun dulu eh. Tunggu sampai 1.5 lah. Tadi start 2.5. Minit. Sampai 1.5. Minit ni banyak ke? Gelak lagi. Lagi. Aku kena gelap. Lagi. Aku ini sini. Aduh gelap aku. Kayak gini. Tak bila Abarit gelap, saya pun tergelap sekali. Ah, Nek Z pun sampai sini, dia tertinggal motor. Aduh. Berhasil tambah. Baiklah, Abarit cukuplah 2 game. Cukuplah, abang saja je lah. Kenapa tak ada akaun sendiri bang? Ha? Kenapa tak pakai akaun sendiri tadi? Tak ada, tadi dah buat dah. Tadi masa abang main fikir tadi, ni saja je. Tapi abang sekarang nampak dah stable balik lah bang. Alhamdulillah jap. Niat abang tu je. Niat abang bukan nak kahwin, nak mengemegah ke tak. Abang nak bayar hutang je sebenarnya. Abang yang full waktu buat video. Guys, ada kerja tak guys? Kalau ada tattoo abang pakai biasa. Sekarang abang dah pakai smart lah. Alah, baju. Kau tahu ni baju berapa hari? Kau tanya Adira ni dah 2 hari. Dia tak mandi. Kenapa abang tak mandi? Sibuk. Jadi cadang plan pagi tadi nak mandi. Takkanlah sibuk sampai tak ada mandi bang.
Alah ni kerja banyak, ni kaki berbelengih lah. Jari yang mandilah. Jari mandi kalau rumah tak ada air, beritahu saya bayarkan. Sama. Kau mandi dekat dia jantan sungai buluh, air. Maju cap. Apa macam memang hari-hari mandi kat arena ke apa? Eh, itu selesa mandi kau tak tahu. Oh, abang tak mandi kat rumah ni lagi? Gila kau. Sepak dia abang dia kan? Yelah, kan ada orang. Bukannya ada rah seorang. Ah, malulah. Kita kadang-kadang dah rasa macam dah kekok. Tak nak. Manis. Datang rumah saya je lah, abang. Segan-segan. Tak payah susah ke orang. Rumah kau kalau kat dekat tak apa. Anggap je lah. Adik-adik tolong abang-abang. Mainlah mandi rumah saya. Shampoo semua ada. Abang datang bawa badan je, bang. Kalau nak makan pun ada, bang. Biskut semua. Nasi. Ay, makan ada. Alhamdulillah. Nantilah abang punya tempat meniaga dah nak siap dah lagi 2 hari, 3 hari. Meniaga mana? Kedai 90 ke? Oh, abang buka kedai permanen ke kedai kejap-kejap? Kedai permanen. Untuk abang-abang buat live apa semua. Tu yang abang punya ofis tu? Itu ke? Abang ada dengan member. Abang bagi dia je lah. Oh, ni buat lain lah? Malah lah. Buat lain, buat sendiri lah. Agak solo lah, abang. Itulah abang nak buat solo. Abang sekarang dah, orang kata dah kata TikTokers dah. Dah boleh gerak solo dah. Makan abang macam, abang pun ingat kan ada hati nak buat kilang sendiri ke contohnya, buat tambah sendiri kan. Tapi itulah modal tak ada dulu. Orang kata orang sekarang ni nak beli pintu kilang pun tak mampu lagi. Nilai ke dulu. Tenang slow lah, slow-slow kan. Alah, baru 4 bulan hidup jap. Betul-betul. Tak apa abang, murah rezeki, settle hutang cepat-cepat eh. Kau 9 tahun. Saya 9 tahun abang apa? Baru 4 bulan dekat laman sosial ni. Eh, terima kasih Tia. Terima kasih Tia. Apa-apa pun kami semua sudah tetap abang. Yang baik, jangan buat kebukan je bang. Tia pun lama tak nampak Tia. Baik abang, kalau ingat kalau tak ada tempat nak mandi beritahu. Kita adik-adik ada. Baik lah kau. Baik abang. Pun bukannya nak jumpa. Asyik dia. Orang kata jom jumpa hantar kat airport pun tak nak. Itu hari Kinah balik umrah pun nak jumpa abang pun tak sempat jumpa dia. Sian dia. Apa dia? Yelah jumpa Kinah. Kinah kan dia kat KL balik ke umrah. Dia dengan saya lah pergi umrah. Yelah. Dia mesej abang tak sempat nak jumpa dia. Dia kata nak jumpa abang. Lepas dia kata abang dah famous tak nak jumpa orang. Dia kata betul ke? Eh gila. Abang ada je. Tengah lah abang tak jumpa Kinah. Nantilah abang jumpa dia. Okay lah abang. Nanti gula abang eh. Jumpa lagi abang. Bye abang. Assalamualaikum. Gura-gura abang. Salam. Nak kau turun sendiri. Tak nak. Aku alas lah. Hei kau ni.